Semua itu demi hidup yang baik, hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel gua di Rods Gaming. Kali ini gue pengen menyelesaikan quest ambil kembali komponen kondensor. Nah, di sini gue udah jalan satu ya, jadi kurang tiga lagi. Jadi semuanya ada empat. Quest ini sebenarnya cukup mudah. Ada empat tempat di sini. Ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Untuk menjangkau semua wilayah ini, kita ini bisa teleport di sini ya. Nah, teleport sini. Jadi karena gue udah menyelesaikan satu yang di sini, kita lanjut tempat yang kedua. Nah, kita lanjut ke sini ya. Oke, let's go. Kita lanjut, berarti lewat sini ya. Terus, dari sini kita turun ke bawah ya teman-teman. Nah, turun ke bawah sini. Jadi komponen itu ada di dalam air ini teman-teman. Nih, komponen itu ada di dalam air ini. Tapi karena kita ini nggak bisa langsung masuk, nah, kan biasanya kalau langsung terjunnya langsung masuk ke dalam air ini nih teman-teman. Tapi nih nggak bisa. Jadi kita cukup mengikuti ini nih gelembung air ini nih. Kita ikutin aja. Di mana lagi? Oh ini. Oke. Okay. Kita lawan dulu ya. Nah, oke. Okay. Lanjut ke selanjutnya. Kita ikutin terus. Nah. Ikutin lagi gelembungnya sampai ke, nah itu dia di sana tuh teman-teman gelembungnya. Yes. Kita hajar lagi. Oke, okay, udah lanjut ikutin lagi gelembung ini. Ups. Nah, ikutin terus. Oke. Okay. Kita lawan lagi ya. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi, ikutin gelembungnya. Nice. Lanjut. Ikutin terus. Nah, masuk. Nah, kita langsung diarahkan masuk air ini, teman-teman. Nah, begini. Kita cari komponen. Nah, ini komponennya, teman-teman. Kita ambil. Nah, sudah dapat ya. Kita sudah dapatkan yang dua. Dan air ini akan kembali jernih. Yang tadinya berwarna ungu ya. Oke, lanjut ke tempat yang ketiga. Di sini ya. Oke. Nah, di sini gelembungnya, kita ikutin langsung gelembungnya. Oke.
kita ikutin. Nah, masuk. Kita diarahin kemana? Oh, ternyata ini langsung masuk ya teman-teman. Langsung masuk. Nah, tapi ini dialangin teman-teman. Dialangin teman-teman. Nah, tetap ya, kita ikutin gelembung. Terus jalan. Oke. Bagaimana cari ke atas? Atas aja. Oke. Terus ikutin terus. Nah, di situ. Oke. Lanjut gelembungnya. Di oh itu sana, teman-teman. Ikutin terus. Nah. Lanjut. Kemana nih? Masuk kali ya. Nah, udah. Berarti beres gelembung yang tadi, kita langsung masuk dan ambil ini. Oke, kita sudah mendapatkan komponen yang ketiga. Oke, lanjut ke sini ya, yang terakhir. Kita tetap teleport ke sini. Nah, oke. Kita lanjutkan, teman-teman. Dari sini, kita terus jalan ke belakang ini. Oke, kita terjun ke sana ya. Yes. Nah, udah kelihatan gelembungnya. Di sini gelembungnya ada dua ya. Oops. Nah, oke. Jadi tadi caranya teman-teman ikutin gelembungnya. Kemudian kita hancurkan gelembung-gelembung tadi yang jauh. Terus kita masih tetap mengikuti gelembungnya. Ikutin. Nah, kita diberi petunjuk jalan. Ikutin terus. Ikutin terus. Hati-hati, jatuh. Ups. Terus, nah, masuk. Kita masuk. Masuk. Oke, kita diarahkan masuk ke dalam sini ya. Air ungu. Apa kita lihat nih, apakah langsung temu sama komponennya? Oh, ini komponennya. Oke, kita langsung dapat. Oke, teman-teman.
Jadi itu cara menyelesaikan mendapatkan kembali 4 komponen. Kuesnya sudah selesai, teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan mendapatkan 4 komponen tadi, kita bisa teleport ke sini, kemudian kita bisa menjaga 4 tempat ini. Begitu, teman-teman. Jadi hanya diminta untuk mengikuti gelembung air tadi. Setelahnya selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Nantikan di video-video selanjutnya. See you.